4 hal yang membuat jadi penghambat rezeki. Safari dakwah bersama Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal. Pertama tadi apa? Tidur pagi. Yang kedua, sedikit sholat. Banjarnegara, Banyumas, dan Purwokerto. Yang ketiga, bermalas-malasan. Yang keempat, sifat khianat. Seret rezeki, Masjid Nurul Huda, Sumberjo, Banjarnegara. Dakwah itu butuh strategi, berarti ada skala prioritas. Sholatnya saja belum beres, sholat itu sudah baik, maka yang lainnya juga nanti akan itu baik. Dakwah tidak asal berdakwah. Pondok Tahfidz An-Naba, Desa Suro, Banyumas. Perhiasan yang ada di kaki, suaranya itu baiknya tidak kedengaran. Perhiasan wanita, Masjid 17, Jalan Dr. Angka, Purwokerto. Safari dakwah. Safari dakwah bersama Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal. 26 dan 27 Oktober 2018.